Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Minggu 3 Januari 2016 bertempat di Aula Komplek DPR RI Kalibata Jakarta Selatan sedang berlangsung acara konsolidasi kader DKI Jakarta dan pelantikan pengurus Dewan Tingkat Wilayah DKI Jakarta masa khidmat 2015-2020 yang dihadiri oleh para pengurus dari tingkat wilayah sampai dengan tingkat DPC se-DKI Jakarta. Acara kali ini mengusung tema berkhidmat untuk Jakarta. Demikian dari Komplek DPR Kalibata Jakarta Selatan, Indah Fafan, PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.